Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semua berjumpa lagi. Selamat siang. Hai kawan-kawan, apa khabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, tetap semangat dan bagi selalu. InsyaAllah, menyerobat dalam ini. Semangat siang kawan-kawan. Ini cerita dari saya, baru je nak masak. Ini kita nak masak nasi dulu. Sebelum kita masak lauk dia, kita masak nasi dulu. Dan sekarang suami tengah hantar abang pergi sekolah, ke sekolah Prah. Lepas tu dia akan tunggu sekali kakak balik sekolah kebangsaan. So sebelum kakak balik sekolah, kita nak cepat-cepat siapkan masakan ya. Okay, jom kita start. Alhamdulillah dah siap masak nasi. Jom sekarang kita pergi ke atas ambil sayuran dekat peti sejuk. Jom. Panasnya masya Allah. Tengok lah kawan-kawan. Okay, ni dia baby. Baby tengah tidur. Sementara baby tidur, kita bolehlah masak cepat-cepat kan. Kita nak masak sayur bayam. Ni sayur bayam saya dah siap bersihkan. Nah ni. Kita ambil satu dengan carrot. Carrot kita ambil satu batang. Patut nak buat sambal belacan juga. Kita ambil bawang merah. Saya banyak stok bawang putih kawan-kawan. Tu ni bawang putih. Lepas tu tomato. Macam mana nak bawa dia ni? Tomato. Cili, mana cili? Cili. Lepas tu okay, belacan. Okay, jom. Masak apa tu siang ini? Ini sebenarnya hari Minggu hari ini kawan-kawan. Weekend kan? Kita kawan-kawan dah jalan-jalan. Kalau Johor hari ini start anak-anak naik sekolah hari pertama. Selepas cuti penggal 2. Okey, ni sebab kita nak cepat. Alah, buat macam ni je kawan-kawan. Potong dia. Okey, sementara tunggu sayur kita masak. Sekarang saya nak buat sambal pula. Okey, untuk bawang putih ni dah siap. Bawang putih, bawang merah dan tomato. Lepas tu
belacan, saya pakai belacan yang ni, ABC yang paket kecil, senang. Ambil satu ni. Lepas tu ni bawang merah, baru kita nak kopek. Okay, cukup dah ni. Kita basuh dulu sebelum kita blender. Tapi sebelum tu saya nak simpan dulu semua barang-barang ni, simpan balik ke dalam peti sejuk. Masak, so sekarang kita dah boleh masukkan sayur bayam. Untuk seasoning dia, saya just pakai garam dan juga Ajinomoto. Tapi sesuai selera kawan-kawan lah, nak letak gula boleh, nak letak penyedap rasa boleh. Kalau saya ni je lah. Lepas tu ni kita kacau-kacau hingga sayur bayam dia tu lembut. Lepas tu dah boleh tutup api. Kawan-kawan tak siap lagi masak, baby dah bangun. Say hi dulu Acik-Acik. Dia penat baru balik pasal pagi kan. Penat dia. Alhamdulillah ni saya kita dah masak. Ni saya tengah buat sambal dia. Sekarang kita boleh masukkan minyak. Maaf ya kawan-kawan, bising, suara mesin. Dia tengah spin. Lepas tu, oh azan dah. Masukkan garam Ajinomoto. Lepas tu masaklah hingga sambal kita ni masak. Macam tu je, simple sangat. Alhamdulillah kawan-kawan, dah siap dia menu makan siang kita. Ada ikan masin, ada sayur bening, ada sambal, ada nasi putih, ada kakak, ada baby, ada suami. Abang mana su? Abang sekon lah kawan-kawan. Kakak makan carrot tak?
Tukar dah. Haa, ni dia. Alhamdulillah. Nasi putih, sayur bening, bayam dan carrot, ikan masa. Lepas tu sambal belacan. Jemput makan kawan-kawan. Panas. Okey kawan-kawan, kami nak sambung makan dulu. So, untuk siang ini sekian dulu sharing kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sentiasa bersyukur. Thank you for watching. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye. Bye-bye semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Habis dah ngerit dia. Masya Allah. Macam mana be? Tidak. Mam lah kalau tak. Nak minum dulu eh? Nak minum dulu dia. Dia dah tambah.